Penjabat Bupati Maibrat Bernhard Erondonuwu melayat ke rumah duka almarhumah Dr. Nelce Kambuaya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, 28 Januari 2024. Dia tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bernhard memberikan penghormatan terakhir sekaligus menyampaikan pesan duka kepada keluarga yang ditinggalkan atas nama Pemkab Maibrat. Bernhard dipersilahkan meletakkan krans bunga pertama dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, almarhumah semasa hidup selalu aktif berdiskusi tentang berbagai hal, terlebih terkait pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat di Maibrat. Kami selalu berkomunikasi dengan beliau, karena kami ingin agar kualitas pelayanan kesehatan di tanah Maibrat itu jauh lebih baik, kata Bernhard. Dia berharap, sang suami dan anak-anak yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan sebagai pemilik hidup. Dari pribadi saya dan seluruh rekan-rekan saya aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Maibrat menyampaikan selamat jalan untuk kakak dokter. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan buat orang semua, ucapnya. Diketahui, almarhumah dokter Nelce Kambuaya merupakan salah satu staf ahli Bupati Maibrat. Ia wafat di Sorong pada 26 Januari 2024 karena sakit yang dideritanya. Almarhumah dimakamkan di Kampung Mapura, Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Magister of Science dan Magister almarhum itu setiap pagi saling berkirim kata-kata. Satu ketika saya perhatikan ada beberapa hari beliau tidak balas lagi. Saya selalu kirim, selalu kirim. Beliau selalu menguatkan saya dan saya sering berbalas itu. Saya sebenarnya sudah punya harapan kepada almarhum. Saya punya harapan dan kita sering berdiskusi untuk pelayanan kesehatan di tanah kita, tanah Maibrat. Sudah banyak diskusi dengan almarhum karena kita ingin ada kualitas pelayanan kesehatan di tanah Maibrat itu. Lagi WA terakhir saya itu bersama ini. Saya jujur sekarang lagi dalam kondisi ini saya harus mengatur kualitas pelayanan karena beberapa hal yang mendasar yang kami sampaikan oleh bulan beliau. Seringkali kita punya cita-cita tapi kita kemudian selalu ada yang kuasa besar yang selalu menyatakan secara ilahi inilah yang disebut kuasa. Oleh karena itu sekali lagi saya yakin kakak ini kuat, loh, kakak sangat kuat. Kami hanya menyampaikan dari pribadi saya, dari seluruh rekan-rekan saya sesama aparatur sipil negara, hanya selamat jalan kakak dokter. Pasti orang akan berjumpa di Yerusalem. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan penghiburan bagi kita. Karena ketika orang memberikan sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.